Oke, mau bikin vlog dari tadi gagal terus. Ini koinnya mau dibeli apa gitu kan? Ngincernya sih koinnya kayaknya sih si ini dengan alasan yang nggak masuk akal sih sebenarnya. Ini sebenarnya sih dari kemarin juga pengen gue beli, cuman dia tuh kayak nggak serius gitu loh. Yang nungguin yang serius dulu aja lah, maksudnya ini kan 1 jam pernah naik segini. Ini oke lah, ini buat patokan aja. Ini gaya, nih gaya gaya gue nih buat nganalisa. Istilahnya kok nggak kenapa waktu pas kemarin dari sini beli, ya emang sini kan trouble semua kan itu kan, nggak bisa beli. Yang hype kemarin trouble semua. Terus oh iya sorry, ini kenapa dari Indodax lagi? Si Reku masalahnya belum selesai, dia kan janji 2 bulan. Oke lah, jalan dua kaki nggak masalah. Dan sekarang di sini kebetulan si IDX nggak masalah, ya gue pindah ke sini. Mana aja kita yang nyaman lah, nggak ada bedanya kok. Intinya kan kita mau beli di mana sih. Jadi kayak sih kenapa condong ke sini, ini kayak ini dia serius nih. Dia serius turun ini gitu. Udah melewati satu turunan ini kan. Oke, kalau dilihat di sini oke, 1 2 bisa berharap sih di 500 dulu, atau paling parah banget ya itu ya di 300-an sih. Tapi kalau misalkan beli di sini pun nggak masalah, kemungkinan tiga kali. Ini yang promosiin bukan orang sembarangan masalah men, itu tok sih. Kenapa nggak ambil ini? Ini kenapa alasannya kenapa nggak pernah ambil-ambil koin-koin yang seperti ini kecuali dari awal? Jujur, karena aku masih punya jantung, man. Kalau kecuali nggak punya jantung gitu, ya intinya mau dapat misalkan dapat sini cuma 2 juta, dapat 1 juta nggak masalah. Daripada lu dapat 10 juta tapi lu lu berasa jantungnya lepas, terus 10 juta cuan di sini masih bertaruh lagi, terus tiba-tiba taulah kripto itu seperti apa. Minusnya langsung 80% gitu kan. Jangan macem-macem lah gitu kan. Main tipis-tipis aman-aman aja coy. Kayak sih bakal main sih kayaknya sih di sini dulu deh, main tipis-tipis dulu. Kalau bagus oke gitu. Tapi tergantung sih di si sini nih. Nah ini jadi biang kerok nih biasanya. Bisa gak sih diarahkan ke sini? Ini kalau dia bergerak ini semua hancur loh. Ini agak antisipasi aja nih si emaknya ini. Kalau dilihat perharian dia nggak ada masalah sih. Tapi waktu pas dia jadi masalah, habis. Iya, ada dua nih turunan nih kalau dilihat di perharinya. 1 hari dia turun full. Jadi tunggu nanti nyampe besok, atau kecuali lo mau membal-membal di sini sih no problem sih. 1 2 1 2 1 2 harusnya sih polanya seperti ini, kecuali dia bergerak. Ini nggak terpengaruh sih kayaknya. Kenapa nggak beli ETH yang condong lebih bagus? Oke, ETH yang nggak usah dibeli kan, gua ada invest di ETH puluhan juta. Kenapa mesti diinvest lagi, mesti beli koinnya lagi? Toh udah punya di sana. Ngapain cari koin-koin yang lain lah? Tuh sih. Bisa bingung mau cari koin apa? GRT. Mungkin kasih contoh, nggak tahu kenapa gua arahnya ke ZIL ya. ZIL sih pengen sih kayak 2 deh. Kan 1000 dia. Kan ZIL gua pernah main di 200, 300, 400 sampai 800-an kan alumni sini. Dia 1 2. Ini harusnya dia turun lagi di sini. Kalau enggak turun ke sini gitu, 600 aja sih. 600 paling parah ya. Gue pengen sih turun 650. Tuh 700 sih enggak masalah kali ya. 700 tuh jauh ya. Ini yakin nungguin kapan turunnya gitu kan. Kok enggak turun-turun gitu kan. Ada laporan khusus kita tuh gimana? Zil. Ada laporan khusus kita apa?
Kayaknya sih nungguin yang ini aja sih kayaknya sih. 1212 dia ada turun dari jam 8. Iya, mungkin gini. Turun ya. Banyak dinaikin kan berlama baru ganti meteran. 500. Apa pasang 500 itu. Aja sih kayak sih enggak tahu deh. Kan Kita lihat-lihat bertahan, kondisi Bang. ini atau enggak belinya besok. Apa ya? Ini gimana, Bang? Orang meterannya baru, enggak tahu pakai nomor yang lama. Ada yang bagus. SRP udah. Mas depan ada yang kenal? Eh, salah. Bagus gak sih? Dia oke, dia 1-2 hari up, harusnya sih dia turun dulu harusnya sih. Tepat juga kali dia SRP ini kayak ini. Iya, meternya kan mumpung lagi rusak. hype gitu Dia kan. nol lagi dan Ini udah dari naik nol. lagi, cok. Dah, fokus dulu.